Diskusi panjang perjalanan para peserta audisi KDI 2019. Buktiin kalau kalian pasti bisa mengambil 3 yes dari para juri. Audisi KDI di Makassar tidak lengkap tanpa kehadiran Abi. Semua punya harapan, semua punya impian. Dan inilah para pengejar mimpi KDI 2019. Peserta yang satu ini masih mencoba mengejar mimpinya. Ini kesempatan terakhir dia untuk ikutan KDI. Perkenalkan, nama saya Mustari, asal dari Kabupaten Bulukumba, umur 26 tahun. Dan motivasi saya mengikuti KDI 2019 ini yaitu ingin membanggakan orang tua dan juga ingin mencapai cita-cita dari Bapak. Ma, kita goyangin, Ma, yuk. Ayo, Ma, asik. Eh, lu kenapa gue, lu? Asik, ayo, Ma. Ting, ting, eh. Kita goyang sama-sama. One, two, three. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Kak Ivan, yes, aku hafal juga lagu Kak Ivan. Hah? Mau yang kawin mana, dong? Yang mana? Coba, mau Cus. Mau kawin jangan ditunda-tunda jangan. Bingung kawin jangan, coba mencoba jangan. Satukan cinta, satukan rasa. Jangan tunggu lama-lama. Apa? Ya kawin aja, jangan kawin. Minta dompet, nah, kawin dompet. Aja mau dompet. Kawin. Cepat. Kawin. Tuhan tolong jangan. Satu lembar aja ini, Kak. Cintanya, satu lembar aja ini. Ah, tunggu dulu. Kan Kak Ivan kan desainer. Ya, diam dulu. Ya, terima kasih banyak Kak Ivan. Tuhan. Udah. Terima kasih banyak Kak Ivan. Oke. Baiknya siapa tahu ada yang nyanyi lagu gue lagi ya. Benar. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Gejolak Asmara. Gejolak Asmara, coba. Oke, ini best kayaknya. Gejolak Asmara nih. Wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang. Hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hai, 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 hatiku tergoda. Berapa kali audisi-audisi kayak gini? Dari KDI 6, KDI wow. Star, KDI 2014, 2015, banyak, 2020. Banyak banget wow, itu wow, ikut-ikut. Wow. Emang motivasinya apa sih? Ikut-ikut terus. Karena Bapak. Emang Bapak ya, kenapa? Bapak masih ada, masih hidup? Iya, masih hidup. Cuma sekarang sudah sakit. Sakit saraf mata. Terus? Dan mata. Sekarang tidak bisa lagi, sebelah kanannya enggak aktif lagi, Kak. Jadi udah enggak bisa ngelihat. Enggak bisa melihat dia. Kalau Bapak malam hari ini lihat hasil audisi kamu, apa yang mau kamu sampaikan untuk Bapakmu, sayang? Bapak, sehat-sehat, Ki. Semoga bisa Kak bahagiakan. Pak, sekarang saya sudah ketemu sama Kak Igun. Saya kasih kamu uang tadi. Ternyata ada gunanya ya. Iya. Jadi bukan karena, ya pertama banyak. Karena saya senang ternyata lagu saya diapresiasi banyak orang sampai ke daerah kamu, kamu tahu lagu saya. Saya tuh lihat kamu tuh dengan background kamu, ya kamu punya talenta sebenarnya. Ya, tapi untuk kali ini aku no. Sama, sebenarnya sih aku pengen bilang yes. Tapi kayaknya masih belum. Mungkin tahun depan bisa coba lagi ya. Jadi no. Sudah tidak bisa.
umurnya udah gak cukup udah ya? Udah gak cukup, oh. Iya. Iya sih, aku juga wow. Tapi untuk berkarya tuh gak harus di panggung-panggung talenter seperti ini. Kalau saya yakin kamu di daerah kamu juga karena kamu punya kemampuan, basicnya udah ada, talenta kamu udah punya. Jadi sukses di Bulukumba, yeah. Salam buat mama papa ya. Kasih. Kasih ya. Jangan patah semangat ya, Mustari. Semoga papa cepat sembuh ya. Pak, sampai di sini, alhamdulillah. Semoga banyak rezeki di belakang. Amin. Oke, kasih.